dimensinya doang yang bagus, cuman hadiahnya kagak ada. Tau kan? Mukanya si Odo dikutuk jadi begini dong. Sedih amat lu, dok. Pala, ya ampun, kasihan amat si Rutman, dok. Akan kembali ke channel gue, Resman, sama Mimicraft lagi. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi. Itu ngapa ada cumi-cumi jatuh dah. Itu nyerang-nyerang lagi cumi-cuminya, gak kelihatan, men. Dok, dok, ini pasti kerjaan si Odon, men. Jatuhin cumi-cumi. Ya ampun ya, nah aku pakai biasa kayak gituan. Gede banget lagi besoknya, dok. Sini. Kita lanjut lagi mod survivalnya, men. Dan seperti biasa, kalian jangan lupa untuk pencet tombol like ya sama tombol subscribe-nya. Oke, dok. Gua geplak juga loh. Oke, kita langsung mulai aja, men. Di sini kemarin terakhir kita udah ngelawan bos gas. Kemarin abis bos gasnya itu mati, dia ngasilin chest, men, dan ngasilin trophy. Oke. Dan kita langsung mulai aja. Oke. Langsung mulai, dok, dok. Oke, kita hari ini tuh rencananya kita bakalan balik ke dunia awal. Kita cari villager buat tempat tinggal, dok. Ngapain? Tadi kan udah gue jelasin, dok. Eh, let's get go go go. Ini gue disiapin, men. Ginian. Langsung udah turun. Kenapa? Ya ampun, ya anak. Ribet banget. Sini aja. Mau ngapain? Odo, mau ngapain? Udah punya rumah gede. Ya ampun, ini bukan rumah. Banyak sarang musuhnya ini di sini. Banyak tipuannya juga, dok. Males gua. Ayo kita langsung balik aja dah. Balik dah. Let's go, 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 go. Kita nyari villager, man. Dan kita nyasar di mana nih? Ini bukan tempat yang kemarin, man. Ada ginian lagi dah. Ya ampun, ini apaan, dok? Ini apaan lagi, man? Ada serigala hitam begini. Jahat gak? Ya jahat dia, man. Oke, dok, 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 do. Abisin, dok. Cuma gerakan lambat banget kayak gini dah. Coba abisin, dok. Abisin. Oke, pedang biasa aja, man. Dia lumayan kuat ternyata dah. Padahal ini pedang damage-nya udah 10. Nah, mati dia, man. Eh, ini apaan? Ngasilin beginian. Ya ampun, ini kenapa, dok? Lu itu yang ngasilin, bukan? Oh, bukan, man. Ini kita dijebak sama siapa nih? Keluar ginian sendiri, man. Ya ampun. Dok, dok. Nih, banyak keanehan begini, man. Cabut, dok. Eh, ini, man. Dok, sebelah sini, dok. Ada bos raksasa begini. Ya ampun. Ini bos, dok. Caterpillar. Pantesan nguarin ginian dia. Abisin, dok. Kita coba lawan, man. Caterpillar ini, apakah gua kuat? Kayak sih harusnya udah kuat, soalnya kita udah lumayan kuat. Tapi ini, sumpah ini ngeselin banget, man. Dok. Terus, dok, abisin, dok. Dia udah kebakar, tapi nggak berkurang, dok. Kita coba lihat darahnya tuh nggak berkurang, coy. Kita tabuk-tabukin, padahal damage-nya udah gede, kurang, man. Terus, dok. Eh, dia nge-heal, dok. Dia kayak bisa nge-heal, man. Dok, kenapa? Lu ngomong apaan itu, dok? Nggak tahu sih udah ngomong apaan, man. Regen, iya regen, dok. Mana ya? Dominin kita kabur, dok. Kabur. Dia nggak bisa lawan, man. Regen. Siapa lagi? Cabut, dok. Cabut. Udah biarin aja. Itu dia nggak bisa dilawan, man. Ngeregen. Oke, di sini gua ketemu Reaper. Sebelah sana ada rumah, man. Dok, bantuin, dok. Gue diserang hewan-hewan aneh nih. Habisin, dok. Lu pakai pacul. Iya, ada semangka hijau. Semangka hijau apaan tadi tuh, dok? Dapat semangka hijau. Ini gini ada Mario. Habisinnya lagi. Ngapain? Ribet dah. Ada kupu-kupu malam juga, man. Dan di depan ada rumah. Kita coba deketin. Rumah apa nih? Ya ampun, rumah jalangkung ini, dok. Tuh, ada setanian, man. Rumah setan nih. Oke. Hati-hati, dok. Nah, ini setannya habis loh. Gua nggak takut. Nah, kan ini nih. Malam lagi ini nih setannya. Ini udah kelihatan tuh. Ya ampun, jangan pura-pura kabur, dok. Ini tinggal bantai aja dia. Habisin, dok. Habisin. Nah, setannya itu lumayan lemah, man. Oke, kita coba deketin. Kalo gak salah di sini ada spawnernya. Abisin, dok. Spawnernya. Ini ada semut-semutan lagi dah. Ada ituan juga, man. Ada tikus. Ya, sumpahin ngeselin banget. Banyak banget hewan-hewan aneh dah. Ini pasti semut dari ituan tuh, dok. Dari tanah-tanah. Oke, ini ada setan lagi. Banyak banget setan, man. Chest isinya ginian doang. Yaudah, cabut, dok. Gak ada apa-apa, man. Sebelah sini. Malam-malam lagi dah. Ini apa lagi nih? Ini aneh-aneh banget, man. Udah, dok. Dia udah biarin aja, dok. Kan? Gue diserang apaan ini? Dok, lu ginian dilawan dah. Dibilang biarin aja. Sinda, cabut dah. Kita lanjut lagi aja, man. Cari sesuatu. Dok, sinda. Ya ampun, babak belur sih, dok, man. Di sebelah situ ada rumah lagi, dok. Tapi kayak itu rumah setan yang sama dah. Kita coba sebelah sana udah. Jalan dulu, dok. Siapa tahu rumah-rumah ini menuju jalur perkampungan, man.
Soalnya itu kan rumah setan. Siapa tahu gitu. Nah, ya ampun, itu ada apaan lagi tuh, gede banget loh. Itu ada apaan, men? Ginian raksasa. Ini apaan lagi, coy? Dok, habisin, dok. Helm, dok. Yah, dia ngilang, men. Mati kah? Oke, mati, men. Ya lagi, kita lanjut lagi, biarin, dok. Itu ada gitu-gituan, men. Gua ngerinya yang kadal tadi, bukan kadal, ulat bulu tadi nongol lagi, men. Sinda. Dok. Sebelah sini, dok. Di sebelah sini ada apa nih, sarang ginian lagi, men. Ini gituan enggak ada kan, dok? Kita coba deketin, men. Nah, dapat sarang beginian lagi. Ini langsung aja hancurin, dok. Gua ngeri dia nongol, men. Kita hancurin. Dapat harta karun lagi kita, coy. Oh my god, lumayan, dok. Coba lihat. Nah, dapat ini armornya lumayan bagus, men. Ntar lu gue colong-colongin dulu lah sampai banyak, men. Sampai ini lumayan. Dapat beberapa armor lagi kita, dok. Buat cadangan. Yang ini kenapa, dok? Yang ini aja nggak mati. Maksudnya apaan? Kagak ngerti gue, dok. Lu ngomong yang bener. Armor. Iya, yang ini aja ya. Yaudahlah. Soalnya kalau pakai armor yang ini terlalu kuat, men. Kagak mati-mati kita. Yaudahlah. Oke, men, kita udah ambil-ambilin sedikit harta karun yang ada di sekitar sini. Dan kita bakalan lanjut lagi, dok. Sebelah sini, dok. Oke. Dok, sini, dok. Bisa dong, ngapain dah? Eh, lu jangan godain cewek, dok. Ya ampun, si Orun dapat pacar lagi nih kayak dia nih. Dok, sini. Ya ampun, kita kan nyari villager, dok. Nih anak nyari pacar. Ampun dah. Sini, dok, tuh kan itu ada suara apaan lagi dah. Dok, itu ada suara apaan, men? Oke, gua tahu itu suara apaan. Kita lanjut lagi aja. Bodoh amat dah, si Orun tinggal ya dah. Ribet lu, bubu cewek sih. Nih anak dah, tuh kan. Dia pecewe ini dia. Kurang ajar emang dia, men. Sebelah situ ada sapi, men. Sapi apaan tuh? Sapi oren. Kayak tuh ngasilin makanan, men, sapi oren kayak gitu. Kita coba ke arah sebelah sana. Tadi ada suara-suara kayak gitu, men. Tuh kan, ini apaan lagi ya? Ampun tuh, iseng banget. Baik, sarang semut sebelah sini, men. Habisin dulu nih. Ngasilin makanan kan? Tuh kan ngasilin makanan nih, dok. Lumayan, gue emang lagi kritis makanan, men. Daging gue habis. Dan juga ini lumayan ngasilin buah-buahan, coy. Ada golden apple juga. Lumayan banget. Dok, kemana si Odo? Sini, dok. Ya ampun, ini apa? Si Odo ngilang, men. Dok, ini kayak portal deh. Ya ampun, ini kayak waktu itu, men. Portal random. Kita coba. Ya ampun, yaudah kita nyusul si Odo, men. Si Odo, coba balik dulu, dok. Atau kita ya ampun, balik lagi dia, men. Dok, lu kok jadi error? Dok, balik lagi, dok. Dok, sebelumnya balik lagi. Si Odo jadi error, men. Oh enggak, men, gue kira error. Kenapa, dok? What the heck? Lu what the heck aja. Ini semut, sumpah ngeselin banget, men. Oke, kita coba langsung masuk aja. Masuk dok. Kenapa? Ayo masuk. Kagak mau. Oke, kita coba masuk aja, men. Bodo amat, si Odo. Nah. Ini apa nih, dok? Ya ampun. Dok, serem amat ini. Dunia apa nih, men? Silo. Nih, dunia lebih serem dari Nether. Ya ampun, dok. Ini kayak dunia darah begini, men. Ini gimana nih? Kita lanjut nggak nih, dok? Taruh gue save koordinat dulu, men. Di portal ini biar kita bisa balik. Soalnya tukan ini apa, dok? Ini setan apaan lagi? Negat dulu, main kuat kan, men. Ngasilin banner. Oke, kita ambil aja, nggak apa-apa. Banyak setan-setan begini, men. Dan ini pohonnya punya mata. Bayangin aja pohon punya mata. Ini apaan lagi, dia nggak bisa diserang, men. Oke lah, kita cabut, dok. Ini rumputnya punya mata juga. Nih, ada hewan bermata. Gue lagi ngomongin mata. Gak bisa, dok. Dia bisa diserang, men. Harus pakai panah kayak dah. Coba. Gak ngaruh, men. Dok, kabur. Sebelah sini kayak semacam ada jembatan gini, men. Nah. Itu ada apaan tuh? Pohon tinggi. Ini ada bangunan, men. Eh, ini apaan? Ya ampun, dok. Ini serem-serem amat hewannya, men. Kita cabut dulu, dok. Cabut dulu. Ya ampun, dok. Ini setan semua isinya, men. Mendingan kita cabut dong, gelap dong. Ya, gue dikeroyokin. Help, ya. Dok. Ya. Kabur dulu, men. A few moments later. Oke, teman, kita mati. Dan ini kenapa gue kayak kesedot gini, teman, tuh. Ini gue lepas tangan ya, jalan sendiri, coy. Ya ampun, nih. Sumpah, ini dunia apaan dah? Nih, gue baru sadar, men. Ini kayak mata bergelantungan. Dok, serem banget, dok. Dan ini kita pakai armor biasa, men, biar kagak mati. Soalnya hewan-hewannya udah sakit banget, coy. Setan-setannya maksudnya. Nih, sumpah ini serem, dok. Cabut, dok. Eh, kita cari bangunan, dok. Kenapa?
ada piramida tadi. Di mana, Dok? Oh, di sebelah sana ada piramida, coy. Oke, kita coba samperin. Bukan tuh kan? Dok, ini kayak apaan, men? Kayak setan apa? Serem banget. Coba kita lawan. Oke, pedang gue yang sangar habis lu, coy. Bukan? Dok, gue jadi gelap lagi, men. Dok, dunia setan emang, men. Dok, lu jangan deket-deket gue, ntar kegeplak gue. Oke, nah udah hilang. Eh, coba tuh, Dok. Dok, biarin, Dok. Kita kayak nggak kuat, men, lawan dia. Sumpah serem banget itu. Oke, kita coba ke piramida aja, coy. Piramidanya lewat mana nih, Dok? Ya ampun, lu enak punya gituan. Jodoh enak pakai gituan lah gua. Harus gali-gali dulu ini gua, Dok. Dok, hancurin, Dok. Bantuin hancurin, Dok. Nah, bener lu enak banget lu punya kipas lu, Dok. Tinggal manjat doang, gua agak punya, men. Oke, kita udah sampai di piramidanya, men. Kayak piramidanya sama kayak yang kemarin nih. Ada setan lagi dah. Habisin dulu setannya, Dok. Setan-setan ngeselin, men. Bikin gua gelap dan gua dikeroyokin. Kurang ajar emang. Oke. Pintu masuknya mana, Dok? Nah, dunia merah begini, teman, serem banget. Oke. Eh, Dok. Ini suaranya udah serem begini, teman. Ini kita masuk kagak nih, Dok? Kenapa, Dok? Lewat mana? Kagak tahu gua. Coba kita gali. Bisa enggak, Dok? Enggak bisa. Oh, enggak bisa, teman. Kita coba cari jalan masuknya dulu. Oke, ini, teman, jalan masuknya. Masuk dah, coba, Dok. Lihat, man. Nih, suaranya serem banget, men. Nah. Ya ampun, ini kayak sama, Dok. Kayak sama, men, piramid yang sebelah sini sama piramid yang waktu itu. Cuma ini beda area aja, coy. Habisin, Dok. Oh my God. Dok, baik banget robot, men. Kita udah nggak takut lagi. Soalnya kita udah tahu, men, isinya apaan. Cuma ini ngeselin, sumpah, robot-robot ini. Habisin, Dok. Ntar lu gue habisin gini aja dulu, bentar. Bentar, kenapa gue tepan? Ini anak lagi mau tepan pada dah. Oke, okay, nice. Oke, kita nggak usah lanjut, Dok. Soalnya nggak ada apa-apaan sebelah sini, teman. Eh, tapi ada penampakan setan merah begini, teman. Dok. Sini, Dok. Sini. Ada Grim Reaper merah begini, teman. Dok, lawan, Dok. Itu Grim Reaper merah, teman. Ya ampun. Dia aman kah? Ya ampun itu, Dok. Lawan, lu jangan kabur. Lawan, Dok, keplak-keplak. Kayak sekali hit, Deadman. Oh, enggak, man. Eh, kok? Oh, mati, Deadman. Ini cuman kita kena racun, coy. Oke, aman, man. Grim Reaper ngasilin apaan? Realmstone Fragment. Gua gak tau itu buat apaan. Yang jelas kita kabur aja, Dok. Sumpah itu gak jelas, man. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Kita bakalan berjelajah di daerah sekitar sini dulu. Daerah dunia merah begini, teman. Ini apa lagi nih? Itu ada apaan sebelah situ, teman? Oke, kita coba deketin. Sinda. Ya ampun, itu apaan lagi dah? Dok. Ini sumpah setannya. Ya, ini gua ketarik, teman. Oke, udah ketarik. Enggak ketarik, Dok. Tadi setan yang itu ternyata bisa narik gitu, teman. Eh, kok licin ya? Taruh dah. Agak licin, teman. Sebelah sini. Ini apaan ya? Dok, ini apaan, Dok? Crafting table kah? Nggak bisa diapa-apain, coy. Digeplak nggak bisa, diklik kanan nggak bisa. Dihancurin kayak nggak bisa, Dok, lama, Dok, tuh. Kagak ancur-ancur. Udah biarin, Dok. Kita lanjut lagi aja. Lanjut lagi. Ada piramid lagi, coy. Ini piramid yang kedua, itu piramid yang pertama. Banyak banget piramid sekitar sini. Tuh ada suara kunti lagi, cepet, Dok. Ada suara kunti, men. Cabut. Ini dunia setan nih. Cabut, Dok. Tuh kan. Kaget gue, teman, itu pohon. Ngapain lagi dah. Cabut. Oke, kita coba lanjutin lagi, teman. Ah, ini apaan dah? Selin Batman. Oke. Dan ini gue masih ketarik-tarik dari tadi, Dok. Kita coba. Ini ngapain dah? Ampun dah. Cari bangunan lagi, Dok. Nah kan ini yang tadi, teman, yang serem. Kenapa, Dok? Oh no, apaan? Mana, Dok? Sebelah mana? Coba jalan duluan. Cuma ini kita jalan sendiri, teman. Ke bawah. Terombang ambing, ini bukan gue nyalanin. Ini gue diem. Ya ampun. Ini apaan, serem banget. Habisin, Dok. Ini gue gede sama dia, teman. Nah, mati dia, Dok. Suaranya serem-serem banget soalnya. Ya. Gue ke bawah. Ya ampun. Ini kadang-kadang ke bawah sendiri, teman. Kayak ketarik gitu. No. Dan ini buat ngelawannya tuh berat. Ini mau
monster-monsternya. Ngapain sih pada lemah juga lo? Eh, lanjut dok. Dok, ini muka lu jadi error begini. Dok, muka lu jadi error begini, dok. Gara-gara monster-monster sini. Ya ampun. Apaan, dok? Dikutuk. Ya, sudah dikutuk, man. Mukanya jadi error. Oke, ini kita habisin dulu. Sumpah ini. Wah, ada bangunan sebelah sini, man. Terus pintu masuk ke mana, dok? Ini nggak bisa dilawan lagi, dah. Pintu masuknya kemana? Ntar ini gua ketahan, man. Nggak bisa maju. Ya ampun, dok. Gua nggak bisa maju ini. Hati-hati, dok. Hati-hati, dok. Ada mau penarik kayak gitu, dah. Ngeselin banget. Pintu masuk ke mana? Nggak tahu. Oh, sebelah sini, man. Nah, ini ada pintu masuknya. Tapi, ya ampun. Monsternya nggak bisa dilawan, coy. Taruh. Gua coba naik, dok. Ini untungnya kita kebal, teman. Ya ampun. Dia tetap lompat. Tadua apa? Tepan. Nah, kita hancurin dulu, teman. Ya, nggak ada apa-apaan, dok. Gua kira ada apaan, man. Yaudah, kita cabut dulu, dok. Nih, dimensinya doang yang bagus, teman. Hadiahnya kagak ada. Tau kan? Mukanya sih udah dikutuk jadi begini, dok. Sadih amat lu, dok. Pala, ya ampun, kasihan amat si Rutman, dok. Lu kok bisa begitu, dok? Gara-gara tumben bopnya baik. Oh, dia lagi ngincer gua, man. Si Rutman gak diincer. Kenapa? Dah, yuk cabut. Yaudah, kita kayak cabut aja, man, dari dimensi ini. Dok, kayak kita cabut aja, ini terlalu serem dan juga gak ada hadiahnya. Bete gua, man. Sampai jumpa di next video. Oh, enggak. Ntar, dok, closingnya. Kita keluar dulu, man. Supaya ini serem banget. Dan kita harus cari portalnya. Portalnya tadi, ntar lu gue cek dulu. A few moments later. Dan oke, teman, kita udah di luar. Dan kita bakalan cari villager ini. Dari kemarin nyari villager kagak ketemu-temu, udah malah nemu portal, dok. Mana sih, teman? Sinda. Ya lo, dan kayak episode kali ini segini aja dulu. Kita udah capek, teman. Sumpah, ini tadi nyari portal lama dan ini baru keluar lagi. Dan sebenarnya ini kita nge-record udah lama juga, dok. Ayo, closing dah. Kita closing di atas aja, teman. Di atas itu ada bentuk, ada batu-batu begitu. Siapa tahu ada dungeon satu lagi gitu. Main, man. Soalnya tadi di dalam dunia itu nggak ada chest sama sekali. Dunia ngebetein, man. Susahnya doang, chestnya kagak ada. Ini apaan lagi nih? Bodo amat lah. Sebelah sini nggak ada papan kan? Aman, man. Cuma ada ayam sama pacarnya si Odo. Dan oke, okay, udah capek dah. Sisi closing dah. Banyak kupu-kupu, man. Itu kupu-kupu kalau nggak salah bisa dimasukin dong dunianya, dok. Dan oke, okay, bodo amat, dok. Kenapa? Bodo. Oke, okay, dan kayaknya mungkin segini aja dulu episode gua kali ini. Sampai jumpa di next video, man. Dan kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sama tombol subscribe-nya. Lu pacar sendiri lu tabok ya, dok. Sampai jumpa di next video, bye-bye. Pacar lu mana? Mana? Abis, dok. Ya ampun, dia lagi ngapain? Makanin batu kali itu, dok. Dok, pacar lu lagi makanin batu kayak itu. Gua abisinnya pas sejarah sih, udah. Kita abisin, coy. Kita biasa, kak. Abis lu, coy. Abis lu, coy. Abis lu.